Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, udah pada tahu belum? Kompak UMJ lagi ngadain kegiatan Kompak Fotografi sampai dengan 14 September 2020. Temanya adalah Perempuan Hebat Indonesia dengan berbagai profesi. Sekarang Kak Oyo dan Kak Anissa lagi di jalan menuju Ciputat dan sekitarnya. Siapa tahu nanti di jalan kita bertemu dengan Perempuan Hebat Indonesia, kita akan ajak ngobrol-ngobrol sedikit mengenai kegiatan beliau. Masa kecil damai di dalam dekat padamu, kau ya, sepeda ini dipenuhi dengan kantong plastik yang berisi botol dan kardus bekas. Sehingga ibu ini tidak lagi menaiki sepeda untuk cepat sampai di rumah. Ibu memilih mendorong sepeda di sepanjang jalan agar semua barang-barang dapat dibawa. Barang-barang ini tidak dapat langsung dijual setiap harinya. Setelah dikumpulkan selama 10 hari, barulah dijual kepada pembeli. Hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan biaya sekolah anak. Inilah aktivitas Ibu Nafsiah sebagai tulang punggung keluarga. Beliau memiliki prinsip bahwa semangat adalah bentuk kesyukuran dan kekuatan terbesar untuk terus berjalan. Oh, yang terlalu.